Beda banget ya. Ya mungkin itu juga membantu perubahan dari luar kali ya. Maksudnya kan selain emang pakai bahasa Minang itu udah berubah total, itu bukan Chenina dan juga Laras yang sebelumnya. Ditambah lagi dari perubahan fisiknya pakai kerudung, cuma gimana nyaman atau enggaknya, nyaman banget sih karena itu biasa aja. Bahkan aku pakai kerudung tuh bisa pakai sendiri gitu. Jadi nggak ada gangguan sih, maksudnya pakai kerudung ataupun enggak sama-sama aja. Ini kan aku baca di salah satu artikel kamu sempet Iya, aku sempat ada di fase di mana aku merasa aku sempat enggak yakin aku punya sesuatu yang bisa ditawarkan di dunia. Banyak yang jauh lebih pengalaman, banyak yang lebih looking, banyak yang lebih tinggi. Jadi di saat itu aku sempat melewati proses di mana aku ditolak-tolak. Tapi sekarang melihat proses itu telah terjadi dengan mudah lagi, aku jadi bersyukur justru karena sekarang aku bisa menghargai banget setiap opportunity yang ada. Apa bikin kamu batal? Apa gara-gara film ini? Ya film sama ini anak ini satu. Itu pas kayak saya ngerti lagi sudah ikhlas banget lah, sudah punya aja segala macam yang ternyata jodoh. Dari situ aku mulai merasa orang-orang akhirnya bisa melihat diri aku yang membantu aku melihat diri diriku sendiri. Akhirnya film ini diperankan kembali masuk ke ajang penghargaan film festival ini seperti apa kak? Dan mungkin apa sih yang membuat kakak punya faktor-faktor tertentu mungkin untuk menerima tawaran film atau apa aja? Pastinya happy sih. Emang gimana? Aku sih simpel, cuma budget doang. Ya enggak, yang pastinya happy karena setiap kali aku syuting tuh aku tidak pernah mematok apakah akan ada pencapaian di setiap proyeknya gitu. Jadi kayak itu adalah nilai plus dan juga kayak hadiah aja buat kita semua gitu. Kalau misalnya ternyata akhirnya bisa diterima di festival ini atau apa, atau mendapat penghargaan gitu, itu cuma nilai plus doang. Tapi kalau untuk kayak ada seleksi atau enggak setiap memilih proyek, aku sih percaya bahwa setiap karakter itu punya jodohnya sendiri gitu. Kayak apakah aku berjodoh dengan karakter atau enggak, atau kayak gimana, kan banyak faktornya. Tapi yang jelas kalau untuk di proyek ini kenapa akhirnya mengiyakan, ya itu baik lagi karena aku bekerja sama-sama Kapal untuk pertama kalinya, dan juga aku bekerja sama-sama banyak senior, salah satunya ada Om Yos dan juga Yayam gitu. Aku gak pernah kerja sama-sama mereka sebelumnya, plus ngomong pakai bahasa daerah, dan menurutku itu adalah hal yang baru karena aku gak pernah nyobain sebelumnya. Tapi semoga lulus ya saya, tapi kalaupun enggak ya seperti tadi Kak Paul bilang bahwa di filmnya dijelaskan juga kalau misalnya ternyata kalau misalnya Chenina karakternya Siman ini tidak terlalu fasih berbahasa Padang karena apa, ada yang diceritain. Karena sebagai ini dia